Halo saudara, berikut ada kegiatan yang namanya progas. Progas apa? Ingat, bukan biogas atau gas LPG ya, tapi ini program sekolah. Pemberian gizi anak sekolah. Program gizi anak sekolah. Ya, mari kita lihat sampel di desa SD Negeri 01, Desa Klumprit. Ini dapat dikatakan gas meledak, iya. Karena banyak anak SD siswanya pada ngantri gas gizi anak sekolah. Selamat. Terutama anak-anak yang daerah terpencil yang gizinya kurang memenuhi standar. Itu pun dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai. Pelaksanaannya dikelola oleh komite, ibu komite yang masak. Setiap kali masak per anak 7.500. Sebab anggaran pemerintah kan 10.000 per anak. Itu yang untuk makan 7.500 harus memenuhi syarat. Satu, sayur, ada buah, ada lauk, dan bervariasi setiap kali masak, ganti-ganti menu seperti itu. Kalau ini berjalan lancar, insya Allah ke depan juga mendapat lagi. Karena ini pemerintah hanya untuk kecamatan hanya 5 sekolah, yang lain belum tercapai. Nih, makan, makan.